tergantung ini, tergantung kuliahnya. Kuliahnya nih. Kalau aku kayak ada syarat harus sudah selesai berapa SKS gitu. Kayak sekitaran 138 SKS gitu. Tapi kemarin aku udah selesai 140-an SKS. Lu cepet ya berarti. Lu habis semester pendek ya? Enggak. Aku kan setiap ini apa? Aku ngambil yang ngambil satu-satu gitu ya. Iya, aku ngelek. Gue setiap ini apa? Setiap apa? Setiap semester kan kebetulan bisa memenuhi 24 SKS kan. Jadi lu ngambil selalu ambil full. Nah, itu gue tuh baru tahu kalau bisa ngambil full tuh udah di semester berapa, guys. Jadi kayak baik. Tapi aku enggak bisa. Gue enggak bisa. Karena lu dipaketin kan? Iya, kalau aku enggak dipaketin jadi kayak anaknya. Aku tuh kaget. Aku tiba-tiba udah 140. 4. Berarti lu bisa 140 dong. Berarti 4 SKS-nya ini ya. Kita lagi showroom. Mau showroom enggak? Mau apa, mau? Punya. Oh, yaudah. Ya udah enggak apa. Dadah. Oke. Dadah. Enggak kok enggak nge-lag. Enggak. Hapus lu. Bunyi, bro. Kenapa, bro? Maaf. Kak, kita sukanya lagu apa nih? Lagu lawas. Dulu tuh apa ya? Westlife deh. Kan Kak Gita tua ya? Benar sekali. West. Itu sorry gak sih? West. Aman kan, guys? West. Kak, kita lagi showroom ya, Kak? Iya, aku jahat. Dari kemarin gue dengerinnya lagu ini. Lagu dulu tapi apa namanya? Indonesia. Apa? Semua orang pasti tahu lagu ini. Kalau misalnya mengerjakan tugas tuh pasti menggunakan lagu yang tidak upbeat. Benar. Karena nanti betulkan sendiri. Dadah. Udah jemput. Dadah. Oh, ya dulu. Tunggu dulu. Sini. So clearly. Mana sih ini nge-lag enggak sih? Katanya kalau kita nge-lag tapi kayaknya enggak deh. Sundul lah malah. Semuanya. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing gonna change my love for you. Na 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 na. I love you. Ini waktu itu kita ngetel gak sih? Pas kita jalan pulang kemana ya? Dari event Surabaya. Kita lupa. Pokoknya jalan pulang kita setel ini. Terus kita cuma tahu bagian I love you-nya namanya. I love you. Berulang-ulang kali I love you. Ini kan yang event Surabaya apa? Yang mana? Yang nyanyi di bus? Yang nge-lag dulu ya. Beneran nge-lag? Gak tau. Enggak, ini dulu. Kita keluar dulu. Layar Kak Gita hitam, cuy. Oh iya, cuy. Tadi kita bikin seblak AA Rafael, guys. Ih, Ngunah. Bisa, oi. Ngunah. Ngena tuh apa sih aku juga enggak tahu sebenarnya. Oh, ngena tuh kayak this is it. Iya, oh tuh iya, oh ngena pisan euy. Endul. Udah. Oke. Okay. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know right now how much I love you. Sure, I'll never ask for more than your love. Like, serius deh, kamu deh. I love you. Mau like kah? Like. Ya ini oh, lagi bener, sabar ya. My love for you. Udah kan? Ooh. I love you. Lu tau lagi enggak? Aman, oke. Okay. Tahu. Gue suka banget lagu ini. Dulu tuh ada, kan dulu tuh DVD ya, guys. Kemarin kakak
gue nonton Westlife. Ibu gue pasti ini. Ibu aku enggak banget guys, Westlife. Gue kayak kakak gue tuh enggak ngerti ya, tiba-tiba suka nonton konser aja, tiba-tiba ada konser mana, konser mana. Ibu aku suka Westlife ya, oh iya banget. Gue kata waktu muda, gue Westlife. Dulu tuh kayak, kayaknya idaman tuh kayak IBTS sekarang. Iya, Westlife. Enak banget guys, lagu-lagu zaman dulu tuh kayak valid, enak banget. Upton girl, apa sih emang masih nge-lag? Boong ya? Coba deh liat, ini enggak kan? Enggak. Kayaknya kalo dibuka ini ya, kok kamu gak like sih kaget? Aman lu, like gitu aja. Kok gak like ya kak Gita? Tapi ada yang bilang aman. Iya. Seriusan pada lancar. Hah? Iya di kak Gita gue itu aman kok, katanya dia gak aman. Ini gue punya suara banget. Emang tau ngapa ini tuh kayaknya aja nggak ini untuk ini ngelek oh iya ngelek sabar guys. Ya udah nggak apa-apa lu lanjut aja oke okay. Lah aku punya lu juga gitu punya gue juga ngelek guys abar belum enggak kan ini kan punya gue akunnya ya jangan iya sabar ya semua sabar guys. Sabar ya. Guys, Kak Gita bakal membenarkan dulu apa yang harus dibenarkan. Nyalain mending enggak apa-apa. Iya, makasih. Eh guys, aku di notif Ara Rafael. Aku tuh senang. Tadi masuk notifnya. Lucu ya sesundaan gitu. Terus di TikTok juga ada tahu cewek dia tuh suka nge-review ini. Kayak jajanan-jajanan dari luar gitu dari Thailand tuh kayak ngomongnya yang kayak ini enak pisan, gitu. Kadang-kadang aku ngeliat Rafael kayak uwa aku. Uwa kan ngomongnya kadang dicampur juga ya, bahasa Sunda. Jadi dia kayak amang. Tapi dia mungkin amang deh. Tapi siapa yang ini? Coba tolong jawab yang jujur. Udah aman apa belum? Kan kayak ada sebagian yang bilang aman, ada yang bilang belum. What do you mean, guys? Sumpah ada yang kalian waktu ininya apa sih namanya? Kalau di SMP tuh suruh ngedengerin terus nulis. Listening. Oh ya, listening. Iya, sumpah dulu aku pakai lagu ini. Oh iya? Have nih, tapi kalau di sini lancar lu, lihat lu. Iya. Tuh. Kok dia malah ya, guys? If you see you under. Ih, kok gitu ya? Mau coba pakai ini gue enggak? Coba deh pakai ini gue. Kayak ini gue udah pakai wifi gue dong. Pakai ini gue. Apa tuh? I believe in angels. Something good in everything I see. It's high for me. Lu ngelik, iya ini abis membantu Kak Gita. Coba, bisa gak? Ini yes ya? Yes. I believe in angels. Coba kalau udah bisa. Bentar, coba kita aja yang ngecek ya. Bilang terima kasih ke lu. Udah kali ya? Udah lah.
Belum. Katanya udah. Oh, udah. Di gua belum ya? Katanya aman. Aman. Udah amanin lah. Ya udahlah. Udah aman, aman, aman. Ya kalau enggak bisa pun ya udahlah. Udahlah, ada yang raya deh. Eh, sumpah kemarin gue makan gini di JI. Apa? Makan gelato oma. Oma. Enak sumpah. Kayak 30.000 deh. Gue terakhir makan gelato yang kita itu yang di Semarang. Yang enggak, yang bertiga. Eh, perginya sama lu kan yang sama Eri ke beli barang-barang untuk yang dikasih sendok ketiga. Oh iya. Oh iya. Guys, aku beli gelato kan. Beli satu. Si Eli tuh udah jajan es. Dia udah jajan minuman gitu kan. Ya aku enggak mau. Nah, si Lulu enggak pengen makan. Terus aku udah beli nih gelato satu buat beli aku maksudnya kan. Udah beli satu terus dikasih sendoknya tiga sama staff ya. Terus pas aku lihat, loh, kok banyak banget sendoknya pas aku lihat. Oh iya, kita bertiga. Mungkin masnya kayak oh mungkin dia makannya bareng-bareng kali ya. Kita kasih tiga. Enggak kayak merasa Mas, kita mampu, Mas. Belinya, Mas. Enggak gitu, Mas. Enggak gitu, Mas. Kita bisa kok, Mas, beli sendiri-sendiri, Mas. Cuma emang enggak mau aja. Sini. Oh, wow. Hey. Apa, guys? One Direction. You're insecure. Don't know what for. Ah, aku pengen stay deh kalau kita karaoke atau cancel aja. Jangan, kasihan masnya. Nanti next time kita karaoke One Direction ya, guys. Yes. Yuk, Kak Gita, kita sebagai Wandi Directioners. Nanti aku apalin dulu ya, Wandi Wandi. Wandi Wandi. Wandi Wandi. Dadah. Eh, bisa. Kamu naik mobil kan? Iya. Oh, iya. Hati-hati. Kuat. Kuat, kuat. Itu apa sih? Wah, itu baju. Gak tau. Itu baju. Iya. Jeti. Sabar. Iya, cek nanti. Sengga. Sengga. Aduh. Tada. Oh, iya. Oh, bisa, bisa, bisa. Bisa. Lu lagu yang ini lu apa sih? Lupa judulnya. Apa? Indo? Enggak, lagu barat juga. Apa yang nyanyi Westlife juga ya? Apa? Beautiful in White. Enggak. Lupa udah, enggak apa-apa. Abang ada liriknya enggak atau nananya enggak? Lu bayangin, kamu bayangin nih ya, kamu bayangin aja. Kamu punya cewek terus ceweknya pengen kayaknya aku pengen makan sesuatu dia tapi aku enggak tahu apa. Kalau makan gua tahu, gua tahu. Oh, makan tahu. Ini sebenarnya ini udah ada di kepala gua, cuman gua lupa. Apa ya? Apa? Apa guys? Penyanyi Westlife, coba kita cari Westlife. Yang musik videonya ada pesawatnya. Itu The New World. Sana SD. Tulisannya gimana sih? Oh, apa yang gak salah. Kayaknya gue juga tahu deh. Tidur deh. Yang itu loh, yang pecah. Nyanyinya saut-sauta. Guys, tolong pecahkan. Pecahkan apa yang maksudnya kita. West Live saut-sautan. Lupa Westlife apa bukan? Kalau dulu zamannya Westlife apa my guys? My love, my love. Bukan. If I let you go. Oh iya, dulu apa judulnya apa? Gak apa-apa, aku sabar kok. Maaf ya. Coba aku ini. Ah! Home. Apa? Backstreet Boys. I want it that way. Lu. I want it that way. I want it that way. Tell me why. Yang itu. Itu makasih ya. Apa tell me? Makasih ya. Aku lupa banget judulnya. Tell me why Backstreet Boys bukan sih? I want it that way. Ini oh iya Backstreet Boys. Oh iya. Kita ada liriknya. Terima kasih ya. Semuanya. Lupa banget sumpah. Aku inget dia kayak sejalan nah, sama Westlife. Sejalan. Mereka dulu ini ya. Ih, terlalu banget ya. One desire, believe when I say I want it that way. But we look.
Dulu emang boleh sih. That way, tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why. Bener sih, pautan. Tapi bener guys, saut-sautan cuma kayak enggak expect bakal saut-sautannya tuh gini. Udah ditemenin. Jadi radio. Gak dulu. Coba nanti di jadi radio orang requestnya kayak gitu. Coba itu yang nyanyinya sound-sound. Yang mana? Lu bayangin aja tuh. Jadi DJ-nya gimana gak pusing. Coba banyak orang request tuh kayak yang nana-nana. Yang nana. Tadi enak banget tau makan seblak arah kan. Tadi kita coba masak seblak. Iya guys, tadi tuh kayak hambar kan pertamanya. Tadi kita jalan dulu beli bahan-bahannya kan. Terus dikupuk. Abis itu bikin deh. Tapi ternyata pertama tuh agak hambar gitu. Terus kita kayak kurang bumbu. Akhirnya kita bikin lagi gitu. Bikin lagi. Tapi ternyata enak. Orang asin banget, tapi menurut kita enggak. Iya, kita enggak, tapi tadi kita udah minta cobain sama Tete. Orang asli Sunda ya. Sunda. Panggil aja Teteh. Teteh ya, udah Teteh banget tuh. The Beatles apa ya? Yang ini. Oh iya, suka banget gue langsung nonton. Gara-gara semuanya sih. Lu pernah gak sih gitu? Semua. Makanya harus dengerin versi semuanya. Bukan itu di Mas Kecil? Iya. Dulu aku kayak gitu dengerinnya SMP. Oh iya. Gue baru tau gara-gara cendol. Gara-gara gue tau cendol. Baru tau. Hey. Tapi bener gak sih kalau lagu dulu tuh ya kayak belakangnya tuh panjang banget. Ini kayak gini gak selesai-selesai nih. Terus ngilangnya tuh kayak pelan-pelan gitu loh. Fade, pake fade. Iya, oke. Zaman dulu tuh kayak gitu guys. Kenapa ya? I want it that way. Oh. Hey Jude, don't make it better. Tapi kalau yang ini kan agak halus ya. Kalau yang begitu tuh kayak agak emang suara dia kan emang udah orang gede ya. Jadi tuh agak ngebas gitu. Remember you let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Lebih enak yang The Beatles. Ini ya tergantung mindset ya guys. Iya, tergantung. Tergantung selera guys. Tapi tentang apa ya Hey Jude ini? Hey Jude. Guys, ini mereka tahu nggak sih kalau lu tuh ini nggak pengen megang sesuatu yang tahu. Guys, kalian harus tahu guys. Jadi tadi kan kita masuk seblak terus kayak kan kita kurang bahan gitu kan, kayak bahan kurang rasa gitu kan. Jadi kita harus mengupas bawang putih kembali. Lu tahu kan kita dikasih bawang putih kan sama kakaknya. Ada kakak yang bantu kita juga. Oh ya makasih guys disco light-nya. Kak siapa nih? Kak Olen. Oke. Okay. Terima kasih kak. Terus dia tuh dikasih, terus dia pegang gini. Gini. Terus dia gini doang, udah. Gituin aja terus. Terus kata aku, kata gue kak, kok gak dipas-pas? Kata gue tuh, gue lupa nih orang yang jijik kan namanya begitu-gitu ya. Aku bilang akhirnya kayak, udah gue kupas. Gini nih kak kita ini ya. Ya Allah, gak apa-apa kak kita. Untung sayang ya Allah. Waktu pas siapa nih? Oh ya, bahkan aku mau makan aja nih. Mau makan nih. Misalnya udah cuci tangan kan. Terus aku buka plastik. Biasanya kan kadang ada yang diplastikin lagi kan. Iya.
itu buka plastik, terus tangan aku berminyak dikit, terus aku langsung cuci tangan. Terus lu ngomong yang lain. Ini the real orang, dia jijian banget guys. Kayak kirim lagi gak ya? Yuk gak sih? Oh iya. Kayak dia megang kulit ikannya gak mau guys kayaknya. Dia mau megang ayam aja gak mau deh kayaknya. Enggak lah, kalau misalnya dia belum digoreng mah. Kamu gak mau? Kan mau diolah. Geli. Lu lihat gue sambil gini-gini. Gue geli beneran. Aku sambil gini-gini kayak gini. Geli. Ini semua lucu banget, tapi kayak aduh tuh, weh kaget dah, weh beneran guys. Tapi gak apa-apa. Enggak apa-apa, lanjut. Tapi tadi aku tapi dia rebus guys. Tapi dia cicipin loh guys tadi kan. Hey. Apa ya lagu apa lagi? Lagi tak? Lagu jadul guys, lagu jadul. Tapi jangan ini, nonton Coldplay enggak? Waduh, Kak. Kayaknya lebih baik itu buat saya S2 nanti deh kayaknya. Amin. Amin. Harganya agak ini yang kayak saya bukan kau mendang. Ya. Habis enggak baterainya? Enggak. Panas. Wah. Uhuy. Udah bisa. Dah. Kalian buat dengerin lagu ini. Gue udah bikin playlist lagu Indonesia tapi lagu lama yang Dewa 19 yang kita dengerin waktu di yang mirip-mirip yang di Lombok ya. Sumpah guys, kalau kalian nggak tahu kita file sambil nunggu mau dong nyata lo ini nih boleh ini sumpah Gita Lulu edisi galau. Yes. Geli lo. Kita bikin podcast sama nih. Semuanya. Hidupku tanpa cintamu. Soalnya kalau misalnya apa namanya ngerjain tugas terus lagunya terlalu upbeat tuh kita bukan sendiri tahu. Lagi nih harus diketik. Aduh. Tapi lu ini enggak apa Spotify lu? Enggak. Kayak nyumpah. Banyak yang ini. Hah? Tau gak? Oh. Premium kok. Takut iklan kan? Premium kok. Enggak. Mereka tau gak? Enggak. Ku harus milikimu. Semuanya. Aku bisa membuat ada liriknya. Jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Tapi kayak palingnya tuh ini guys, diubah ini kayak lagi. Iya. Yang kayak mau bisa. Telah terbiasa. Simpan bunga. Salah sih. Mawar. Kayak tadi yang nyebut kerupuk mawar, kerupuk bunga. Iya. Gak ada cabai hijaunya, iya abis kak. Iya gak ada cabai hijaunya. Iya buat udah dibuat konten waktu itu. Sebelum kau aku bisa membuatku jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepada ini gue kayak lagi live kayak dua arah ini ya. dua kamera masa sih nge-lag mulu? Bohong ya, kamu bohong ya? Menurut kita nggak nge-lag sih, jadi kita akan lanjut terus. Jadi kita akan lanjut. Katanya suaranya bagus kak ikut Master Chef. Saya tadi bikin seblak kayaknya. Tadi saya udah Master Chef. Iya, saya udah Master Chef. Master Chef. Eh, kaget lu suka ini nggak sih? Suka jajan? Suka, kan waktu itu kita jajan.
di tempat kosan. Oh iya. Waktu kita di ini kita juga jajan di Semarang. Oh iya. Terima kasih Panda. Semarang? Gimana sih? Kita makan. Oh iya. Guys, pengen makan ote-ote ya guys. Ote-ote mau kita makan ya. Ote-ote buat sih namanya di itu. Eh bukan. Bukan. Pia-pia. Guys, enak banget guys. By the way, Semarang. Oh, warga. Itu tower bentuknya kayak gitu. Oh iya kah? Panda. Oh, ini. 20.000. Terima kasih, Kak Aris. Semoga hidupmu bisa bersantai-santai seperti panda. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dia lebih mahal gak sih? Bukannya tower tuh 10.000 ya? Oh iya? Oh, terima kasih banyak Kak Aris. Terima kasih diskonnya. Semoga hidupmu kapan di berjalan sesuai keinginanmu. Amin. Aku aminin. Terima kasih yang baik. Namanya ote-ote. Ih, tapi namanya pia-pia, guys. Tapi kayak beda sama ote-ote. Dia tuh kayak tangannya. Tangannya. Oh my god, ada Aris juga. Oh my god, terima kasih orang baik. Oh, kok Aris juga. Terima kasih. Semoga. Ini apa sih terima kasih orang baik? Ya kayak di kayak TikTok ya? Dong. Kan apa bisa mau tebor pakai lumpur gitu. Terima kasih orang baik. Terus ini apa? Apa ya? Rasa ini seperti yang kau minta. Seperti yang kau minta. Apa malaikat juga tahu? Malaikat juga tahu boleh. Apa seperti yang kau minta deh? Oke, seperti yang kamu minta. Terima kasih ya Kak Ari. Semoga kata kayak Kak Gita ya, kamu hidup dengan bahagia seperti apa yang kamu inginkan. Kan kamu udah berbagi rezekimu ke mana-mana. Jadi kamu bisa mendapatkan rezeki yang lebih. Amin. Jadi inget gak gue Kak Eli sama Onil pernah mau cover nih? Oh ya? Lah, yang lu yang kita rekaman dalam selimut itu. Oh, yang ini. Iya, weh. Oh, lupa weh lagu. Tapi enggak jadi, guys, karena susah. Aku tak bisa. Ibu aku suka ini Pak panggilnya om, panggilnya Om atau om, apa? Om. Ibu aku suka Om Christian. Tapi lagunya tapi benar. Memang lagunya bagus-bagus sih. Lagu Krisya tuh yang di Korea tuh sebenarnya itu apa sih? Itu lagu dia apa? Lagu siapa sih? Yang gimana sih, guys? Belum tahu juga ya saya. Mau playlist ya? Tidak boleh. Aku belum. Ini baru. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Ada juga. Gak tau. Nika Ardila juga. Sumpah. Iya weh, lagu dia bagus. Lo tau lagu ini gak? Gelas-gelas kaca. Tau. Ya Allah, emang kita ya generasi tua. Emang karena kita tuh mendengarnya emang yang ini sebenarnya lebih ke jadi dulu tuh ibu aku sering dengerin lagu-lagu kayak gini kan. Misalnya di style nih. Dulu kan zamannya di apa sih radio kalau enggak di style di DVD gitu kan. DVD benar. Itu kayak aku masih kecil ya udah dengerin itu karena ibu aku suka dengerin. Guys, kayaknya gue mau ganti kulit. Ganti kulit. Oke. Yofi and Nuno dulu. Itu mah the best. Ibu aku juga suka. Masih di sini doang, di sini doang. Save Spotify? Tidak. Waktu itu yang di sini ngelopek. Itu yang gara-gara sunburn gitu. Iya. Kayaknya sunburn gue udah mulai sunburn. Cuman yang di sini belum. Iya, tapi ini gimana ya cara ini ya? Emangin belang gimana ya guys, caranya guys? Lagu abadi, sumpah. Lagu abadi tuh yang mana? Aku tuh kadang nggak tahu lagunya, nggak tahu judulnya. Yang tadinya tuh dia lagu Jawa apa sih? Lagu abadi tuh gimana guys? Aku lupa deh. Menjadi seperti yang kau minta. Ya ada versi Jawa ya.
Keren sekali. Oh, yang ini yang saya di TikTok ya. Biar pun kita. Oh. Tapi itu kan ada Jawa. Sebenarnya Jawa tadinya. Hmm. Jadi lagunya itu. Habis ini apa nih? Sekali ini saja Grand Freddy. Boleh sekali ini. Atau akhir cerita cinta. Akhir cerita cinta yang mana anjir? Maaf. Dia udah terlalu nyaman. Oh iya. Kadang tuh emang begitu sama temen ya. Balon batang, lu tau gak sih balon batang? Tenang nih gue liatin. Nanti ya, abis ini. Lagu. Lagu. Minta. Tuh ini kan kayak lama gitu kan belakangnya tuh kayak lagu-lagu dulu tuh gitu ya. Terima kasih Disco Light-nya untuk kak, you deserve it. Jangan lupa oleh-oleh. Dia lagi di Hong Kong. Wow. Selan Samsung, iya weh. Seberapa pantas kakak untuk itu? Nih, selan juga ada nih selan. Pengen kita kemana-mana liburan berkesan. Oke. Ini balon batak. Oh, lo tau ini? Gak tau deh kayaknya. Gue udah ngechat tapi dia gak bales. Sumpah, Rio. Sumpah! Iya, ini kayak lagu Batak. Tapi dia tuh lagu Balon Kode 5 biasa gitu gak sih? Nah ini melodinya lagu Batak banget ya. Iya kan? Tau gak sih kalau misalnya lagi pulang kampung terus supirnya orang sana asli kan? Iya, pasti dia nyetelin gitu. Lagunya bentukannya kayak gitu nih. Totalitas banget deh. Iya weh kan, iya kan. Makanya dia perlu. Kalian bisa lihat ya guys di YouTube guys. Cari aja balon batak. Sumpah itu gue yakin. Gue harus menunjukkan ini ke uak gue. Sumpah lu harus menunjukkan ini. Kalau denger gimana ya? Gue gak tahu sih reaksinya apakah dia akan tertawa. Gitu lah pokoknya. Gitu lah pokoknya. Ataukah dia akan bingung. Kayaknya dia bakal bingung deh. Tadi apa ya? Friendly. Ya. Yang mana tapi akhir cerita cinta sedita berujung yang coba, sekali ini saja sekali. Sekali ini saja nih. Gua bertau. Gua taunya itu. Yang ini. Oh, ini dari awal. Ini awalnya aja udah kedengeran banget. Lagu lama nih. Ini dapat panda juga dari Kak Kak Onomar Pida. Terima kasih. Terima kasih, semoga hidupmu bisa bersantai-santai seperti panda ya. Sama. Terima kasih banyak Kak Omar Pindah. Semoga hidupmu bahagia. Amin. Dadah. Dadah. Makasih Kak. Oh iya. Seblak, mantap. Seblak suwong. Namu blue patan izinkan ku. Makasih teteh. Makasih teteh. Tahu lagu lir-ilir gak? Tahu. Oh, tahu lagu lir. Iya, saat ngapung. Bukan dong. Kalau kalian tahu aku tuh kan dulu. Terima kasih ya Kak Dwi. Kalau kalian tahu dulu aku tuh sekolah agama guys kan. Maksudnya sekolah agamanya madrasah. Terus gue dulu kan ada maksudnya ada pertunjukan gitu. Nah, aku dulu menarikan lagu lir-ilir.
lir ilir tentu lir wisung ilir. Oh. Gitu. Eh salah ya? Tanya. Tapi gue tuh gak pernah tahu apa satu lagu bener-bener kayak semuanya apa. Jarang banget cuma soal lagu JKT ya. Lagu JKT apa satu lagu yang lain enggak? Gue Januari. Oh, mau abis ini mau boleh, Januari. Boleh Januari. Tapi dia udah gak ada. Sedih banget guys. Kayak termasuk yang musisi yang terbesar gitu masih di Indonesia. Kok nggak bisa? Salah ya? Salah. Apa? Tapi sekarang tuh ada kayak kan dulu kan kayak benar-benar yang misalnya dulu tuh Raisa tuh benar-benar wow banget gitu kan. Sekarang tuh ada kayak penggantinya kayak Liodra gitu-gitu kan sekarang. Tapi kalau lagu sekarang gue nggak terlalu ngikutin sih. Oh nggak ngikutin. Nggak ngikutin Raisanya apa nggak ngikutin lagu sejauh ini? Yang sekarang ya sekarang. Oh yang sekarang. Tapi kalau misalnya tahu kok. Tahu. Pasti bukan yang di TikTok tahu. Iya bukan yang dengerin kayak gini nih. Iya ya. Tuhan bila aku diberi kesempatan. Sumpah. Allah indah apa itu? Nanti abis muncul Yodra udah muncul dulu. Raisa dulu kayak, udah. Berat. Angkat-angkat berat. Kekasih gelap. Yang mana ya? Eh by the way tadi aku makan salted egg lagi gara-gara Marsha pesen. Iya, pau. Terus kayak gak bisa nih aku harus. Tak berpihak pada kita. Belum. Sampai di sini kisah kita jangan tangisi. Ini maksudnya dia putus di Januari. Iya. Oh. Kita ber. Tapi kalau misalnya putus karena berbeda emang apa alasannya? Dengarkan lagu ini merintihan hati ini. Mungkin enggak direstui. Oh iya. Juga. Eh sedih gak sih kalau misalnya kayak udah pacaran gitu ya lama hari berarti gak dilestuin, ih nyakit gak sih kalau gitu bilang gak sih makanya dari awal tahu harus kayak dari awal gak sih kalau misalnya punya hubungan tuh kayak dikasih tau dulu ke orang tua. Iya gak tahu ya aku sebagai diri aku sendiri aku misalnya mau beli apa-apa aja nanya dulu ke ibu aku jujur sama sahabat ya. Padahal gak perlu gitu gak ya. Perlu sebenarnya tapi kayak lihat cuman kasih tahu aja beli gitu. Kayak ya udah kasih tahu gitu. Tim apa-apa kasih tahu mama. Tapi kadang aku lupa juga sih. Iya. Sama aku juga lupa. Karena aku juga lupa, kan saya manusia ya, tetap ya, saya lupa. Siku sampai di sini. Kisah di sini ada enggak yang kisahnya berakhir di Januari? Coba tunjukkan. Iya guys, siapa yang kisahnya berakhir di Januari atau berawal di Januari ada enggak nih? Coba, aduh goyang. Eh lu dulu nonton ini gak sih? Cinta dan Rahasia. Apa itu? Di ini, di net. Apa itu? Kayak series gitu yang main Dika. Kenapa? Enggak. Berarti gak banget. Cinta dan Rahasia terus Kesempurnaan Cinta. Oh 22 Januari. Aku jadian 22 Januari. Gimana guys? Gimana?
Last Child. Abis itu apa? Terserah. 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 Oh, terserah. Oh, yang mana sih? Coba deh. Terserah. Oh, aku takkan peduli. Jadi kalau diingat-ingat kak, ya Allah, kasih putih. Kasih putih tuh yang... Kasih putih tuh... Mana ya? Tahu tuh. Tahu, cuma lupa. Iya sama, gue juga tahu kayaknya tapi lupa. Mau kasih putih atau terserah? Terserah dulu. Terserah. 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 Terserah deh. Terserah. Aku 4 tahun ngebantu dia. Ya. Yeah. Semangat ya. Aku pun enggak bisa. Payung teduh. Iya, payung teduh itu udah main. Kasih putih itu yang mana ya? Aku lupa tahu, tapi mau terserah dulu, guys. Mau terserah. Terserah deh. Ini kasih putih. Ya udah. Apa sih ini? Oh, ini yang nyanyi Kak Yofi sama ini. Duet. Keren. Tambahkan ke Andrea. Jangan kau ganggu hidupku lagi. Sedih jadi sedih. Tapi ini sedihnya kayak ya bener-bener yang gitu lah. Ya mah dari kalimat pertama udah kayak iya, langsung maksudnya lu baru bite out kan, biasanya kan basa-basi dulu ya orang ya. Ini bener-bener langsung jangan kau ganggu hidupku lagi tuh kayak. Apa? Orang dulu tuh nulis lagu, kok bisa ya sedih banget ya? Iya. Ini kenapa ya? Kayak siapa nyakitin lu sumpah lu? Lu sumpah bilang ke kita. Sumpah lu cerita dah demi Alek nggak apa? Cerita dah. Kalau ada yang nulis lagu terus kayak disakiti tuh kayak ya udah lu cerita deh sama gue sini gitu. Sakit apa? Tapi kan mereka mencurahkannya di, oh, iya, di lagu. Mampu sayangku terserah kali ini sungguh. Ini ceritanya kayak mereka berada di satu hubungan tapi hubungannya enggak ini sih kayak enggak sesuai harapan. Iya ini enggak sih kayak mereka tuh pikirannya enggak sejalan gitu enggak sih. Oh iya. Iya bener ya. Makanya kayak, oh yaudah deh kamu terserah mau ngapain. Oh iya, iya. Juga. Aku tak sanggup lagi. Mulai ini semua. Dimana arti sebuah kesetiaan itu guys. Kalau misalnya lu punya hubungan kayak gini gimana? Gue juga sih kayak gini pasti. Ya gue juga, maksudnya yaudah, kayak ngapain dilanjutin gak sih? Iya sih. Kalau emang udah gak sejalan ya sih. Bila hanya dalam kata-kata. Iya, Westian cuma ngomong gue setia sama lu itu nggak ada guys. Aku coba untuk bertahan, tapi ku tak mampu. Buka aja jalan nih, apa yang maksud? Coba untuk bertahan. Coba kita ini bikin lagu sekarang apa yang lagi dulu. Saya capek mau tidur. Kalau sekarang apa yang gimana? Itu gimana ya? Gimana bikin lagu capek dan tidur? Sebenarnya lebih capek yang ngerjain tugas sih. Iya. Saat ini ya, yang saya rasakan. Oh, kita ini enggak sih kita bikin lagu ini kak lagu kita. Untuk mahasiswa. Iya. Akhir semester, guys. Ayo kita bikin lirik lagu akhir semester. Akhir semester, guys. Jadi judulnya adalah akhir semester. Astaga, seru membuatnya. Akhir semester. Asik, lagu Kak Gita. Gita and Lulu. Sebenarnya satu lagi harusnya, O'Neal. Oh iya, O'Neal. Dia lebih kasihan loh daripada aku. Dia bingung asli. Dia lebih dia bingung. Kalau aku kan sih. Aku masih bisa melihat. Berserang melihat jalannya ya. Kalau O'Neal tuh benar-benar ke kanan apa ke kiri. Iya, weh.
Gak apa-apa. Onil, aku tahu kamu bisa kok, Onil. Lulu lagi masih menuju tikungan. Aku masih mau menuju jalan yang besar, ini kasih guys. Kasih putih nih, kasih. Iya. Aku masih menuju jalan yang besar. Ini masih di gang-gang. Gang-gang. Jemput doang depan gang. 2 Januari putus gara-gara dia selingkuh. Sedih banget guys. Eh tapi enggak ya, aku ini kayak pikmin nih gue nanya gini. Apa? Guys rasanya diselingkuhin gimana guys, sumpah. Tadi kan kita kayak ngomongin tentang selingkuh ya gitu ya. Kayak kan lagi marak ya guys ya. Lagi marak gak tuh? Lagi banyak gitu loh guys kayak isu-isu kayak gitu. Cuma gimana rasanya diselingkuhin, pasti sedih banget sih. Ini mah lagi kayak cinta apa? Kasih putih ya? Shock gitu. Iya ya, kan kita butuh yang panas banget guys. Ganti dulu ya, maaf ya, apa nih, kisah tak sempurna. Boleh, sop, tau gak? Sop, yang mana nih. Gak tau ya? Menurut gue bau ini dah. Bau kencang. Bawang, bau bawang. Apa-apa, sempat memiliki selimut hati. Selimut hati boleh. Tau gak? Coba lihat dulu ya. Liriknya. Nggak tahu ya? Nggak. Ini lawasnya lawas banget ya? Cerita berujung. Cuma gue nggak tahu lo. Hah? Lo tahunya apa lo? Dari apa sih? Guys, lagu sedih guys. Rekomendasi guys. Lo tahunya yang mana nih? Topi coba topi. Oh. Topi juga. Gue pikir topi yang bagus jadi itu dulu sama tau. Wah, salah kata yang mana ya? Ini semua pip mau kamu mana? Ntar, gue kembali nanti. Pilih aja ya. Oke. Ini bukan tidak itu kuatnya juga. Makasih ya. Ntar ya guys. Nah, kita nyala lagi ya guys. Semua ini sedih banget. Maaf ya guys, ngelag ya. Lihatlah luka ini yang sakitnya abadi dan tak perlu hangatnya bekas pelukmu. Mama aku sedih. Lagi selingkuh. Hah? Abis foto lagi showroom. Kamu gini gak? Hah? Lu siapa ini? Aja ya, soalnya gue tuh kadang nggak tahu ini ya. Mana ya?
Tapi gue itu gue nggak energi negatif muncul akhir semester. Akhir semester lulu dan kita sudah ku mencoba sejauh ini. Kita lagi mencoba membuat lirik guys, akhir semester. Sudah mencoba sejauh ini. Sila of Heaven lo ya. Ku coba menanti. Sila of Heaven. Ku coba menanti. Akhirnya sebuah ini, kisah ini. Ini gak sih lu? Oh. Tau gak? Tau. Mau tahu yang lebih sedih gak? Mau yang lebih sedih gak? Apa tuh? Ini tapi versi yang ini. Gue lebih suka versi ini sebenarnya. Ini dari film apa? Backstage. Oh. Ih punya gue ini lagi. Malik abis nggak baca? Enggak. Seberapa pantas kakak untuk kudeng kalau misalnya buat showroom suka kayak Malik sama. Nih akhir semester sudah mencoba sejauh ini, ku coba menanti akhir akhirnya tadi gue udah ingat tapi Tuhan, apa? Tuhan tolong. Tuhan. Eh sumpah beneran gue setiap malam berdoanya jadi tambah panjang. Semua lucu banget. Lucu banget sih semua. Kayak ya Allah aku pengen lulus ya Allah. Akhir semester aku coba sejauh ini aku coba menanti Krispati. Krispati lu denger gak? Nonton. Coba Krispati. Abis ini ya Krispati. Tinggal 3%. Di gue. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Kita bisin lagu ini dulu ya. Leto, oh iya Leto, Leto. Ruang rindu, oi. Oh iya ruang rindu. Eh langsung aja. Yang indah, salah. Sabar, belum muncul. Ya? Apa dia emang belum ada lirik ya? Belum. Loading. Biara ya dulu. Enggak, aku masih suka dong. Biara tuh nggak sedih dulu tau. Iya. Ay. Terima kasih. Banyak banget Panda. Terima kasih dari Kak. Ada 4 loh. Kak Guntur. Terima kasih Kak Guntur. Semoga hidupmu bisa bersama santai di Panda. Di Panda. Semoga hidupmu bahagia selalu. Amin. Effortnya buat dia, dia effortnya kalau ya cuan ya saya effortnya kamu, kamunya effort yang lain cuan. Itu emang udah tandanya ya, udah tandanya emang dia nggak pengen nama kamu guys, jadi ya mundur aja guys. Lawas banget. Gitu-gitu Katrin juga tahu karena dia masih kalau dengar. Mamanya masih dengerin lagu. Nanti kalau misalnya gue udah punya anak gimana ya? Dengerin lagu mana ya? Dengerin lagu nenek. Mama juga dengerin ini. Iya, sandaran hati gimana ya? Sebelum saya meninggal
Gara-gara makan cabe. Oh begitu saja. Dengerin lagu JKT. Kemarin kita habis ngomongin lagu JKT yang kita suka. Itu yang kita habis suka. Kamu apa ya? Kita yang ngomongin ini, yang ngomongin berdoanya. Oh, iya. Iya. Tapi ternyata Wimbledon tuh artinya ini ya. Dia tuh belum ketemu orang ya. Kita udah ketemu. Cuman kita berdua sering enggak tahu nama satu sama lain. Karena kita ketemu misalnya kayak di tempat umum gitu kan. Oh, kayak misalnya di KRL gitu ya. Iya, aku suka banget sama dia. Tapi kayak aku enggak tahu namanya dia siapa, dia. Aku enggak tahu dia sekolah di mana. Oh my god. Pokoknya aku enggak tahu, tapi aku suka sama dia. Tapi Tuhan tolong kalau misalnya emang kita jodoh, ketemuin lagi gitu kan. Oh gitu. Jadi kayak berharap bertemu di Wimbledon. Iya weh. Udah masif weh. Ini pernah gak? Pergilah kan Wimbledon. Kayaknya iya dong. Iya gak sih? Iya deh. Mbak, kalian emang lagu favoritnya apa guys di JKT? Apa ya? Lu apa? Jam 7 lewat. Itu juga mirip tuh sama Wimbledon. Oh iya. Yeah. Tapi kenapa jam 7:12 karena dia ketemu pas jam 7:12. Iya, iya. Dia kalau enggak salah mau berangkat atau mau pulang. Kayak enggak kirim aja gitu jam 7:12 kayak itu mirip sama Wimbledon. Cuman ini kayak lebih fancy, mature gitu kayak lebih agak dewasa dikit. Kalau Wimbledon kan anak-anak banget ya. Satu teleport. Enggak, gue bingung adalah kayak kenapa dia judul lagunya adalah satu teleport. Karena kita pengen teleport ke tempat dia. Oh, gue pikir dia pengen hilang malah gue deh. Kita mau teleport ke tempat orang yang sama dulu ini kembang api milik itu ya setiap pembukaan itu kan kasih terbayang-bayang. Sama ini sih, kok no Aida, gue sekolah. Gue bisa senyum-senyum kalau gue nyanyi lagi. Iya, karena itu ceritanya itu benar-benar detail banget. Lucu banget. Kayak kita di suatu tempat terus kehujanan, terus kita neduh. Terus kayak bingung. Iya. Ini lebih baik diungkapkan di saat kita neduh ini. Atau... tapi pas hujannya udah selesai. Iya, nanti gimana ya? Iya. Nanti dia pergi, gak ketemu lagi, nanti gimana? Kan gak tau kan. Gak, lu bayangin aja misalnya lu lagi ke toko buku. Hujan. Terus ada cowok gitu kan. Terus dia lagi neduh di depan lu tuh kayak itu mereka udah kenal tau. Oh, udah kenal. Menurut gue ya, menurut point of view gue, dia udah mereka berdua tuh temen sebenarnya udah kenal. Cuman kayak si Itanya itu bingung mau enggak perasaan atau enggak. Soalnya kayak ini lagi hujan nih bener-bener kayak cuma berdua ya. Iya, terus mendukung banget. Mendukung. Tapi gue mikirnya itu tuh kayak di kafe gitu. Oh iya, di kafe. Kayak Cuma. Ayo, ayo. Gue sampe kebayangin ini. Aku baru tau. Ada. Aku baru tau. Katanya ini kemarin abis dibenerin, tapi kan yang kita buat begini kan yang lihat ya. Oh, pas ini adem. Kalau kembang api milikku itu benar-benar itu udah benar sakit banget. Itu udah kelihatan banget di bawah terangnya lampion. Nih kita cowok lagi, yang ada lagi festival. Kita datang ke festival. Terus kayak kita lihat orang yang kita suka lagi sama orang lain main pancingan ikan. Iri. Sambil memeluk erat punggungmu dan sedang bayangin dirangkul terus sedang asik bermain kayak lu bayangin aja. Terus kayak kita saking sedihnya kayak ya mungkin rasa sedih ini akan menghilang. Iya weh. Seperti kembang api yang mulai menghilang di tangan. Iya kan kembang api kan munculnya bentar-bentar doang ya guys ya. Iya semoga dia kayak perasaan itu kayak kembang api. Iya itu sedih banget. Memang indahnya emang cuma saat-saat ya guys ya. Iya. Sumpah.
udah cuy udah ngomong-ngomong soal tuh tapi gue kangen tau SG. Iya kan SG tuh lagunya emang bagus-bagus, aku juga suka. Sidara sih. Sidara musim panas yang kecil tiba. Aduh apalagi ya di SG ini nggak sih apa Don't Disturb tuh apa sih sebenarnya, lu tau nggak itu apa? Kayak lupa liriknya. Mulai cinta yang umur sedikit bukan apa sih ininya? Aduh, di awal banget gue nyanyi nih harusnya. Tapi kayak ya udah ngomong aja ke orang lain, please jangan ganggu hubungan kita, please. Oh gitu. Kayaknya gitu orang sih. Lain, ada orang lain. Oke. Enggak tahu sih. Apa sih itulah. Mungkin kayak saking hubungannya kayak asik banget nih, please jangan diganggu. Oh iya. Kayak gitu enggak sih? Saking, lupa, saking, lupa saking, banget. Saking lupa asik banget. Kayak sumpah lucu banget. Apa ya? Lagu JKT lagi ya? Apa ini ya? Iwake Maybe aku juga suka. Iya weh, gue baru tahu itu, tuh, itu denial banget. Itu gue baru tahu banget iya. Arti lagu itu guys, sumpah. Itu kita kita tuh kayak suka sama orang, tapi iya. Kita tuh karena kayak, kita tahu kita bakal sakit hati, kita nggak mau. Sebenarnya kita tuh cinta sama seseorang, tapi karena kita takut sakit hati, jadi kita ngomong ah ini mah suka doang, iya, ini mah suka doang, bukan cinta. Gitu. Ini mah bercanda doang nih, iya, bentar doang, suka gitu doang. Besok juga iya. Ih dapat apa nih? Apa tuh? Wow, terima kasih Kak Guntur dapat kastil. Wah, ada Kak Bombong. Hai Kak. Terima kasih Kak Guntur kastilnya. Semoga rumahmu menjadi kastil. Terima kasih banyak. Semoga hidupmu bahagia selalu di kastil. Jikalau dulu naik bis. Aja deh, azan. Kita diam dulu. Saya pengen liatin kalian gede banget. Acan guys. Kita diam. Kita diam.
Siap-siap teriak. Banyak buat kakak-kakak yang udah nonton nih aku dan Kak Gita showroom. Terima kasih banyak Kak Aris, Kak Dimas, Dimyong, Kak Teci, Kak Olenje. Terima kasih Kak Kue Ape, Kak Fauzi, Kak You Deserve It, Kak Faria Sempro, Kak Ayam, Kak Dani, Kak Muhta, Kak Wahyu, dan Kak Indah Zer, keren. Terima kasih banyak. Stadion. Hyundai Kak. APP itu apa? Aplikasi. Aplikasi. Sagitari Kak. XUP Kak. Wahyu Kak. Rian Kak. Siva. Terima kasih banyak guys yang ada nonton. Kak HG Kak. Wisnu. Sebentar lagi aku akan nonton kedua-dua, nanti aku bacanya sampai dulu. Istik. Apa tuh dulu kayak tadi? Dah. Di sini juga dong. Di sini nggak pernah disiplin sih tau. Terima kasih banyak. Ini gimana sih? Oh gini ya. Gini ya? Oh gini aja lah. Oh iya. Sekali lagi. Oke, kok gini sih? Salah lu. Ini cara turunnya gimana? Gini. Itu turun. Harus diginin ya sih. Oke. Atau diklikin. Oh iya. Benar juga. Terima kasih dulu. Yeah. Enggak kelihatan. Terima kasih banyak. Oh, mau mana kak? Maksud tiba-tiba. Jadi guys, terima kasih banyak. Bye-bye. Semuanya.